guys, saat ini saya singgah di kantor pemerintah desa Benorojo. Di sini ada kendaraan ambulan dan tampak ambulan ini masih sangat bagus karena tentunya perawatan. Ya, ambulan desa Benorojo. Ya. Di tiap-tiap desa memiliki kendaraan ambulan desa. Ya, mestinya kendaraan untuk kepentingan warga masyarakat ini selalu dirawat, baik itu bodinya atau mesinnya, agar selalu siap ketika digunakan. Nah guys, itu saja vlog saya di area kantor pemerintah desa Benorojo untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan saya, jaga kerukunan, saling menghormati, saling menghargai, jaga toleransi. Apalagi ini jelang pilpres, tetap pupuk kerukunan, tetap guyub rukun meskipun pilihan berbeda. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan.